viral, foto selfie dua remaja ini gegerkan dunia maya. Ada penampakan yang bikin warga net merinding. Sekilas memang tidak ada yang aneh dalam foto selfie yang diunggah kedua remaja ini. Kedua remaja yang sama-sama menggunakan seragam batik tersebut juga terlihat biasa saja layaknya orang yang sedang berfoto. Terlihat mereka mengambil foto tersebut di sebuah ruangan yang agak gelap. Namun, jika dilihat lebih jeli, suatu penampakan yang dinilai tak wajar di belakang mereka, entah disadari atau tidak. Sosok penampakan tersebut juga nampak ingin ikut berselfie bersama kedua remaja ini. Dalam postingan foto yang diunggah dalam akun Twitter atas nama Dara Prayoga, netizen menuliskan tanggapannya atas apa yang sedang menjadi bahan perbincangan mengenai sosok tersebut. Di antara beragam tanggapan netizen, beberapa netizen malah menganggap hal itu merupakan hal yang biasa saja. Bahkan ada yang beranggapan jika ini hanyalah lelucon. Seperti yang diungkapkan beberapa akun berikut, dituliskan akun Tiut Dara Prayoga ini, pajangan mungkin, sampai di bawah tangan masih nyambung badannya. Bahkan salah satu akun Dadang Pratama menyebutkan jika sosok yang dilihatnya dalam postingan tersebut merupakan sosok ibu, yang tak lain salah satu ikon horor yang sukses dimainkan dalam sebuah film layar lebar Pengabdi Setan. Dadang Pratama, Dara Prayoga garis bawah itu mirip sosok ibu dalam film Pengabdi Setan. Aku ngerasa takut setelah baca komen-komennya. Yosepinose, Dara Prayoga garis bawah horor banget bang. Sementara Xfats juga berkomentar, Dara Prayoga garis bawah bukan pocong, kunti, cuma jin yang menyerupai cewek, tulisnya. Terima kasih atas kunjungannya, semoga bermanfaat, sampai jumpa kembali.